Lah, kin manggo ning jero ne, tone pun jabae iki yen. Kin aman kudu sekimpat, Mbak. Ana untuk kecil. Biasanya kan minggu ini. Titipane batu. Pirang iki. Ya pengennya sih telu, terus ontane terus dus kali. Ini mungkin kan. Ontane kok kayaknya beradus. Oh, iki gambar kian jam. Jam bakal sebelah kono ana onta jalan lewat nih. Ndi. Oh, kalau buku kan. Oh, bagus kan. Bagus sih arah. Tapi arah sih arah dulu ya. Ih, kiki bagus ke sana. Tapi ndak kan, ndak kan. Berarti ndak kan gambar itu. Oh. Langsung aja. Bukan aja. Anu ndak kan bagus gede ya. Kin ma piring. Ya wis kin ba. Piring. Piring. Iya bagus tabakin ke. Ya pada baik. Ayo ke gini. Ini iya ke kibur Khalifa. Ini ke sana sih ada bagus ke ya. Lah, Burj Khalifa ke ya. Bagus ke ya. Gini ya, mampu jalan lagi apa bukan? Wis lah, pun baik. Bawa kacau-kacau, alhamdulillah ya beli. Ini nganu nih. Oh, lah kasih kuning. Ini ya sing kuning ya Allah. Ah, ini mah beling. Apa kok ngasih beling? Lokat pecah. Masa bakal kok sini. Eh, gitu ya. Oh, oh, ini gue meron. Iku kasi cute ya. Wallahi bagus bagus. Lemari Padang. Gede lengan. Ngayal banget. Ini daerah. Oh, dingin baru milih dingin aja padu cepluk cepluk. Iya milih dingin. Sorry aja. Ya. Tentukan kata di mereka dulu. Ini masih ban iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku mau bongkar aku belanja apa aja itu yang di market itu ya, yang di toko murah-murah gitu guys. Harganya dari 1 dirham sampai 10 dirham. Oke, kita lihat guys, aku belanja apa aja guys. Aku cuman belanja pernak-pernik aja guys. Kayak ya lihat aja ya guys, liatin aku belanja apa aja. Ting ting ting. Kita lihat ini yang plastiknya guys, Gift Market. Tuh guys, all item
1 dirham to 10 dirham. Kan mau berapa? Dapat dua kresek ya guys. Ini aku beli buat pernak-pernik doang. Ya kayak pernak-pernik kayak gini aja gitu guys. Coba lihat aku ya guys. Aku belanja apa aja ya guys. Lihatin. Tuh guys. Tung tung tung. Wah, 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada 8, ada 12 biji ya guys. 12 biji ini harganya 9 dirham, 95 halal ya, 10 dirham aja deh guys ya. 10 dirham aja gitu, jangan susah-susah gitu. 10 dirham ini kalau duit Indonesia ini 39.000 ya. Ini gantungan kunci isinya 12 biji ya guys. Coba liatin guys, murah banget ya. Kalau di toko lain kan nggak mungkin. Ini gantungan kunci tulisannya Dubai, Dubai, Dubai gitu. Nah terus apalagi guys tuh, aku beli kayak ini kayak apa cangkinan ini loh, kertas gitu ya tuh, ini tuh kayak gini buat hadiah-hadiah kayak gitu loh guys. Cute banget kan guys. Nah guys, bismillah. Ini isinya ini juga 10 dirham ya, 39.000. isinya juga sama 12 biji ya, 12 piece. Terus ini juga sama ya, cuman ini warnanya agak kayak gini gitu ya guys ya. Ini pink muda, ini kayak hijau muda gitu ya. Sama guys, buat hadiah-hadiah itu guys. Tuh ini aku beli buat bungkus-bungkus permen juga ya. Tuh ini 6 piece ya guys ya. Ini satu bungkusnya isinya 6 piece ya. Ukuran 13 x 18 cm ini ya. Ini harganya cuma 2 dirham ya. Isinya 6 piece. Tuh ini aku beli berapa tuh? 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini guys, ini buat kayak bungkusin permen coklat gitu, kacang-kacangan gitu biar terlihat cantik. Nah oh ini aku, ini aku beli biji-bijian ini sedirham 45 halal, 45 pils halal. Tuh kan guys, buat hadiah-hadiah kan murah sekali ya. Berapa ya guys? Ya murah lah guys, nggak nyampe sedirham poin berapa, 45 kali. Oh bismillah ya, ini cuma 5.600 gitu ya ini satunya. Aku beli berapa yang love kayak gini ya guys. Oh aku cuman beli ininya, beli 4 ya guys, soalnya ini kan udah banyak, ini yang biasa ini udah banyak. Ini 2 bungkus, ini 4. Terus beli kayak jepit-jepitnya bocah aja gitu guys. Cute banget kan guys. Ini cuma 6 dirham guys. Tuh cute banget. Lucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 biji ya guys. 10 biji cuma 6 dirham. Ini 10 biji 6 dirham 23.400 ya guys.
ini juga sama ya guys, ini juga 10 biji, harganya juga sama ya. Stik-stik buat bos-bos aja juga, bos perempuan lucu sekali. Oh ya, ini aku beli buat gantung-gantungan kayak buat di mobil itu guys, buat hadiah-hadiah itu juga. Tuh ini cuman 3 dirhaman ya guys, satunya 3 dirham. Tuh. Bismillah. Ini 3 dirhaman ya guys. Lumayan kan ya tuh. Tulisannya kayak surat Yasin, surat Al-Kursi gitu ya. Ini kan cantik banget gantungin di mobil. Mobil kecil hadiah ya guys. Oh, ini 3 dirham ya guys. Cuman 3 dirham. Ini cuman satunya 11.000 ya guys. Ini 11.000. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Aku beli 12 biji juga ini ya. 12 biji. Ini juga aku beli guys ya. Ini cuma murah guys. Ini harganya 5 dirham lah, 4 dirham poin 95 pils ya, 5 dirham itu 15.600 gitu. Ini cepit-cepit buat rambut gitu. Kayak bunga-bunga itu ya guys, yang udah dikeringin gitu, buat hiasan-hiasan gitu ya. Ini wangi banget guys, wangi sekali guys. Ini cuma 4 dirham. 5 dirhaman lah guys ya. 5 dirhaman juga. Ini kalau yang ini 4 dirham poin 45 pils, jadi 17.000 kayak gini ya. Ini beda enggak seberapa gitu ya guys ya. Ini bagus sekali. Ini yang kecilnya cuma 2 dirham 45 pils ya guys. 2.45 45 cuman 9.500 ini guys ya, yang kecilnya. Suwer. Ini aku suka banget, baunya wangi sekali. Buat hiasan rumah gitu, ditaruh di piring kayak gitu lah guys. Ini juga kayak tadi, ini cepit-cepit sama juga guys. Ini 14.000 tapi ini. Terus ini 7 dirham juga kayak, oh bismillah. Tuh guys, kayak hiasan itu ya. Ini burjul Arab ya guys, cantik kan guys. Cuman 5 berapa tadi guys, cuman 7 dirham ya. Tuh liatin, cantik kan guys. Pernak pernik 7 dirham berapa ya, bismillah. Ini 27.000 ya guys. Ini dari kaca. Ini burjul Arab ya. Aku beli apa lagi? Oh, aku beli onta-ontaan ini guys. Onta-ontaan gitu ya. Ya ini 10 dirham ya. Tuh. Pernak-pernik. Coba onta gitu guys, sekali kan guys. Ini ada anak ontanya, ini ibu ontanya, cute banget.
ini cuma 10 dirham. 10 dirham, guys. Rp39.000 ya. Dan ini juga, guys, tuh. Ini juga 10 dirham, guys. Kayak piring gitu ya. Ntar aku buka kalau kalian mau pengen tahu ya, guys. Tuh, guys, kayak hiasan ini juga. Pernak-pernik murah ya, guys ya. Murah sekali kan, guys. Tuh kan, guys. Cantik kan, guys. Tuh. Salah. Okay, guys. Oh ya, guys. Ini totalku habis 160 dirham ya. Uang Indonesia kira-kira 600.000 ya. Ini toko murah meriah. Oh, namanya Gift Market. Yang ada di UAE, di Imarat pasti tahu ya Gift Market gitu ya. Toko yang paling murah meriah. Oke, sekian dulu ya, guys, video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bye-bye, guys.